Jadi tempat ini mau banten malu, taklah lungsuran layar, gak lungsuran besia. Mensep, ngelah lungsuran belaya gajah besia. Harus dia enam kuas rosob, bi, jok mak nyus. Kije kadang laku naik koncreng. Celeng coba pada seduh sehingga bangga ngamang lalu semangat. Tempat kandang kalau jani. Sehingga semangat maturan. Nah, nanti yang malu, sabar. Kalian ketemu kali. Ayo malu. Sebagai ibu-ibu zaman now, sekonen membanten, ada cekrek malu. Karena apa? Aduh, nggak ada story. Pantanan menjemet, matura. Ibadah. Ini somah kurang ajar nih. Celengnya pada seduk nih, asik ini Miss Elvian. Loh, habis santai gak sih latar mau banten? Kenapa nih? Loh, tawang nyai tumpuk apanya nih? Tawang, tumpuk uye. Coba tawang tumpuk uye, nanti montornya bantenin nyai. Menapannya bantenin, Li? Bungut nyai ini bantenin. Tumpak uye itu patuh ya tumpak kandang otonom hewan ternak ya nih tersampi celeng siap apa tawangnya ini? Oh gitu beli malah monturi Pak Yasin. Halo dengan yang punya beli nih di dalam lontar Sundari Gama disebutkan bahwa uye sanisar kliwon tumpak kandang ngaran Pakreti ring saru pasu satu mina paksi muang pate wenang kalingaye rikang wang wenang mamarid ring sanyang rariangon. Menapa artinya beli? Sing lawang apa kadang artinya? Sebut patuh lengah gayanya ngomongan lontar. Tapi kurang lebih maksud dan tujuannya kini loh. Pada saat tumpak kandang umat Hindu di Bali melakukan upacara pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Sang Hyang Siwa Pasupati yang disebut Sang Hyang Rariangon, pengembala semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Pemujaannya itu diwujudkan dengan membuat upacara selamatan kepada semua hewan, khususnya hewan ternak atau hewan peliharaan. Oh, yoren ngelel nyai. Ngerti apa sih? Ken-ken ke kemarin beli, rakat sing masuk ke otak yangnya beli. Otak yangnya sebuah full memori nih. Full memori. Kolombo baru ada nyai. Sederhananya gini loh. Intinya tuh raga harus bersyukur pada Ide Sang Hyang Widiwasa yang telah memberi keselamatan kepada hewan ternak kita yang telah sering membantu kita dan menyokong kehidupan kita. Membantu ken-ken? Yen sampi, dadi yang mendekap. Hewan ternak itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kesehatan manusia. Misalnya, dagingnya, susunya, telurnya sebagai sumber protein. Wow. Tuh mekade irage bersyukur majang ngering Sang Hyang Rariangon. Bener. Yen secara filosofi, perayaan tumpak kandang itu adalah mengandangkan pikiran-pikiran kita yang begitu liar supaya menjadi jinak sehingga sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita bisa dikendalikan. Oh itu alias untuk mengekang hawa nafsu. Oh duwek saya nyanyi duwek kapah-kapah kan banten sebuah aturan ini konden ini marah lah kerenjit dupe. Nah mumpung konden cuma bantennya itu aturan. Ditu dice aturan beli. Huh? Ben dice. Di kandangnya. Di kandang sampine, di kandang cilinge. Pokoknya di hewan piaraan. Oh. Kadang janda piaraan beli nih.
janda piaraan. Awak katanya ngomong, dek sajaan. Ngalin, gimana bandernya?